Tujuh petala langit menyeru namanya. Tujuh petala bumi gerun akannya. Keris sakti merungkai rahasia. Hilang di dunia tiada jejak. Gurun demi gurun silih berganti sehingga ia ditemui kini. Raloka, milik aku, Raja Bersio. Tidak semudah itu yang hak akan membela. Yang tunggal akan bersama air mata merungkai segalanya. Tuh, atuh.
Datuk ni? Kalau kita orang pingsan macam mana? Budak berani. Takkan pingsan kot. Sebabnya macam milik kita. Sebab itulah Tok ajak tolong kemas. Ha, cepat pergi kemas sana. Apa ni? Main-main. Bahaya. Tahu. Mana Atuk dapat semua ni? Atuk kumpul lah. Ini semua Atuk pusaka turun temurun dari nenek moyang Atuk. Yang ini pula Atuk yang bagi. Kalau Atuk pun ada keris, mana dia dapat? Ada orang jual. Dia belilah. Tapi ada satu keris ni pelik sikit. Seorang mang tua yang bagi Atuk. Katanya keris siamang tunggal. Keris tu buat tua punya ayam. Ish, dia berak pula. Busuk. Kesianlah tu. Dah, jangan nak ketawa. Kemas semua yang besar-besar pah ni. Yang lain jangan usik. Ingat. Baik, bos. Sama-sama. Ya lo, cepat kemas. Boleh cepat pergi main lah. Boleh. Ai, Mak Yel, jangan lari ya. Yelah. Korang, mana sini? Jangan. Keris kecil je. Ini agaknya keris siamang tunggal. Keris sakti. Kalau aku dapat jual. Tapi kau tak boleh jual RM2. Sebab keris ni satu je. Boleh.
mana jantan? Biar kita orang pula cuba. Korang, hati-hati. Satu. Dua. Tiga. Kau ikan belamit. Hebatlah. Senang saja. Dengan je. Cantik ni gambar. Apa ni? Upin, Ipin, tengok ni. Apa? Ni ha. Dua sinar sebagai petanda hilang. Tujuh petala bumi gerun akannya. Keris sakti merungkai rahsia. Hilang di dunia, tiada jejak. Gurun demi gurun silih berganti. Sehingga ia ditemui kini. Raloka milik aku, Raja Berlio. Tidak semudah itu. Yang hak akan membela, yang tunggal akan bersama. Air mata merungkai segalanya. Hahaha.
tak marah-marah. Ayam je. Ih, goreng baru tahu. Jumlah cari Atuk. Atuk. Oh, Atuk. 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 Jom. Apalah Atuk ni? Kalau kita orang pingsan macam mana? Budak berani. Takkan pingsan kot. Sebabnya macam milik kita. Sebab itulah Atuk ajak tolong kemas. Ha, cepat pergi kemas sana. Bahaya. Tahu. Mana Atuk dapat semua ni? Atuk kumpul lah. Ini semua Atuk pusaka turun-temurun. Dari nenek moyang Atuk. Yang ini pula Atuk yang bagi. Kalau Atuk pun ada keris, mana dia dapat? Ada orang jual. Dia belilah. Tapi, ada satu keris ni pelik sikit. Seorang orang tua yang bagi Atuk. Katanya, keris Siamang Tunggal. Keris tu... Buat tua punya ayam. Ish, dia berak pula. Busuk. Kesianlah tu. Dah, jangan nak ketawa. Kemas semua yang besar-besar pah ni. Yang lain jangan usik. Ingat. Baik, bos. Sama-sama. Ya lo, cepat kemas. Boleh cepat pergi main lah. Boleh. Ai, Mak Yu, jangan lari ya. Yelah. Korang, pada sini. Pingsan. Keris kecil je. Ini agaknya keris Siamang Tunggal.
Keris sakti. Kalau aku dapat jual. Tapi kau tak boleh jual RM2. Sebab keris ni satu je. Boleh. Milih. Tak kuatlah kau. Jantan lah jantan. Biar kita orang pula cuba. Orang, hati-hati. Satu. Dua. Tiga. Kaikan belamit. Hebatlah. Senang saja. Dengan je. Cantik ni gambar. Apa ni? Upin, Ipin. Tengok ni. Apa? Ni ha. Dua sinar sebagai petanda. Hilang dalam cahaya. Kenapa ni? Tak ada bila. Petala bumi gerun akannya. Keris sakti merungkai rahsia. Hilang di dunia, tiada jejak. Gurun demi gurun silih berganti sehingga ia ditemui kini. Milik aku, Raja Bersiul.
Tidak semudah itu. Yang Hak akan membela. Yang Tunggal akan bersama. Air mata merukai segalanya. Bensan kot. Sebabnya macam milik kita. Sebab itulah Tok ajak tolong kemas. Ha, cepat pergi kemas sana. Atuk kumpul lah. Ini semua Atuk Pusaka turun-temurun dari nenek moyang Atuk. Yang ini pula Atuk yang bagi. Kalau Atuk pun ada keris, mana dia dapat? Ada orang jual, dia belilah. Tapi
ada satu keris ni pelik sikit. Seorang orang tua yang bagi atuk. Katanya keris Siamang Tunggal. Keris tu buat tua punya ayam. Ish, dia berak pula. Busuk. Kesianlah tu. Dah, jangan nak ketawa. Kemas semua yang besar-besar pah ni. Yang lain jangan usik. Ingat. Baik, bos. Sama-sama. Yalo, cepat kemas. Boleh cepat pergi main, Ma. Boleh. Ai, Mak Yel, jangan lari, ya. Yelah. Korang-korang, mana sini? Jangan. Boleh jual RM2 sebab keris ni satu je. Cuba. Korang, hati-hati. Satu. Dua. Tiga. Kaikan belamit. Hebatlah. Senang saja. Dengan je. Oh!
tujuh petala langit menyeru namanya. Tujuh petala bumi gerun akannya. Keris sakti merungkai rahasia. Hilang di dunia, tiada jejak. Gurun demi gurun silih berganti sehingga ia ditemui kini. Raloka milik aku, Raja Berlio. Tidak semudah itu yang hak akan membela. Jamang tunggal akan bersama air mata merungkai segalanya. Bensang kot. Oh.
Rupanya macam milik kita. Sebab itulah Tok ajak tolong kemas. Ha, cepat pergi kemas sana. Apa ni? Main-main. Bahaya. Tahu. Mana tu dapat semua ni? Atuk kumpul lah. Ini semua atuk pusaka turun-temurun. Dari nenek moyang atuk. Yang ini pula atuk yang bagi. Kalau atuk pun ada keris, mana dia dapat? Ada orang jual. Dia belilah. Tapi ada satu keris ni pelik sikit. Seorang mang tua yang bagi atuk. Katanya keris siamang tunggal. Keris tu buat tua punya ayam. Ish, dia berak pula. Dah, jangan nak ketawa. Kemas semua yang besar-besar pah ni. Yang lain jangan usik. Ingat. Baik, bos. Sama-sama. Yalo, cepat kemas. Boleh cepat pergi main, Ma. Boleh. Ai, Mak Yu, jangan lari, ya. Yelah. Korang-korang, mana sini? Ben! Jual RM2 sebab keris ni satu je. Ikan berlebih. Hebatlah. Tenang
dengar je. Cantik ni gambar. Apa ni? Upin, Ipin. Tengok ni. Apa? Ni ha. Dua sinar sebagai petanda hilang dalam cacat cahaya. Kenapa ni? Tadi bila? Selamatkan diri. Petala bumi gerun akannya. Keris sakti merungkai rahsia. Hilang di dunia tiada jejak. Gurun demi gurun silih berganti sehingga ia ditemui kini. Yeah.
Rembo! Tunggu, Rembo! Jaga kau! Ambil sepatu. Kenapa tak ambil sepatu je? Apa nak marah-marah? Ayam je. Ih, goreng baru tahu. Jomlah cari Atu. Atu. Oh, Atu. 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 Kalau kita orang pingsan macam mana? Budak berani. Takkan pingsan kot. Sebabnya macam milik kita. Sebab itulah Atuk ajak tolong kemas. Ha, cepat pergi kemas sana. Main-main. Bahaya. Tahu. Mana Atuk dapat semua ni? Atuk kumpul lah. Ini semua Atuk pusaka turun-temurun. Dari nenek moyang Atuk. Yang ini pula Atung yang bagi. Kalau Atung pun ada keris, mana dia dapat? Ada orang jual. Dia belilah. Tapi, ada satu keris ni pelik sikit. Seorang orang tua yang bagi Atuk. Katanya, keris Siamang Tunggal. Keris tu... Buat tua punya ayam. Ish, dia berak pula. Musuh. Kesianlah tu. Dah, jangan nak ketawa. Kemas semua yang besar-besar pah ni. Yang lain jangan usik. Ingat. Baik, bos. Sama-sama. Ya lo, cepat kemas. Boleh cepat pergi main lah. Ai, Mak Yu, jangan lari ya. Yelah. Korang-korang, pada sini. Jangan. Ini, Susanti.
gambar ni pun kabur. Ada apa dalam peti? Ada raksasa mata lima. Keris kecil je. Ini agaknya keris yang mengtunggal. Keris sakti. Kalau aku dapat jual. Tapi kau tak boleh jual dua seringgit. Sebab keris ni satu je. Jantan. Biar kita orang pula cuba. Orang, hati-hati. Satu. Dua. Tiga. Saikan berlebit. Hebatlah. Senang saja. Dengan je. Cantik ni gambar. Apa ni? Upin, Ipin. Tengok ni. Apa? Ni ha. Dua sinar sebagai petanda hilang dalam jatuh cahaya. Kenapa ni?